B-2 Spirit adalah pesawat pengebom strategis yang dirancang oleh perusahaan Northrop Grumman Corporation untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 dan merupakan pesawat pengebom pertama yang mengadopsi teknologi stealth atau tak terlihat. Bentuk fisik pesawat B-2 Spirit memiliki sayap yang panjang dan tipis dengan desain yang mengadopsi teknologi flying wing atau sayap terbang. Dalam konsep sayap terbang, seluruh permukaan sayap dijadikan sebagai penghasil angkat dan kemudi. Desain ini memiliki kelebihan dalam menghasilkan pengangkatan tanpa membutuhkan ekor dan stabilizer, yang merupakan sumber resistansi. Bentuk fisik pesawat B-2 Spirit juga dilapisi oleh bahan komposit yang dapat menyerap sinyal radar sehingga membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Pesawat B-2 Spirit dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan pesawat untuk melakukan serangan pada target-target strategis di wilayah musuh dengan kemampuan terbang rendah dan sulit terdeteksi oleh radar musuh. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem penglihatan inframerah, radar pasif, dan sistem pembuangan panas yang mampu mengurangi emisi panas yang dihasilkan oleh mesin pesawat. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem kontrol yang otomatis untuk mengontrol pesawat selama penerbangan. Pesawat B-2 Spirit mampu membawa senjata nuklir dan konvensional dengan jarak jangkauan yang jauh. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum yang mencapai Mach 0,95 atau sekitar 1.200 km per jam dan dapat terbang hingga ketinggian 50.000 kaki. Pesawat ini hanya membutuhkan 2 orang pilot untuk mengoperasikannya. Pesawat B-2 Spirit telah digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk misi-misi strategis di berbagai negara dan konflik internasional seperti Perang Teluk dan Perang di Afghanistan. Pesawat ini juga dikenal sebagai pesawat yang sangat mahal, sehingga jumlah pesawat B-2 Spirit yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat terbatas. Hingga saat ini, hanya ada 20 unit pesawat B-2 Spirit yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. B-1 Lancer adalah pesawat pengebom strategis yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 dan menjadi pengganti pesawat pengebom B-52 Stratofortress yang telah berusia tua. Pesawat B-1 Lancer memiliki bentuk fisik yang menyerupai pesawat pembom supersonik B-58 Hustler dengan desain sayap delta. Pesawat ini memiliki teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan pendahulunya. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem penglihatan inframerah, radar, dan sistem navigasi yang sangat akurat. Pesawat B-1 Lancer juga memiliki kemampuan untuk terbang dengan kecepatan supersonik tanpa harus menggunakan afterburner, sehingga dapat menghemat bahan bakar. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem manuver yang canggih dan sistem bantuan pilot yang memungkinkan pesawat untuk melakukan manuver yang sangat kompleks. Pesawat B-1 Lancer mampu membawa senjata nuklir dan konvensional dengan jarak jangkauan yang jauh. Pesawat ini dilengkapi dengan bahan-bahan tahan api dan sistem pemadam kebakaran yang canggih untuk mengurangi risiko kebakaran selama penerbangan. Meskipun memiliki kemampuan yang sangat canggih, pesawat B-1 Lancer membutuhkan 3 orang kru untuk mengoperasikannya, yaitu seorang pilot, seorang kopilot, dan seorang operator senjata. Selama penerbangan, operator senjata bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem senjata pesawat dan memastikan bahwa senjata dapat diluncurkan dengan tepat. Pesawat B-1 Lancer telah digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dalam berbagai misi strategis, seperti serangan udara pada Perang Teluk dan Perang Afghanistan,
Pesawat ini juga dikenal sebagai pesawat yang sangat mahal. Sehingga jumlah pesawat B-1 Lancer yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat terbatas. Hingga saat ini, hanya ada sekitar 100 unit pesawat B-1 Lancer yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. B-52 Stratofortress adalah pesawat pengebom strategis jarak jauh yang dikembangkan oleh Boeing dan digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sejak tahun 1955. Pesawat ini adalah salah satu pesawat pengebom paling terkenal dan paling sukses dalam sejarah militer, dengan lebih dari 700 unit yang diproduksi dan masih digunakan hingga saat ini. Pesawat B-52 Stratofortress memiliki sayap delta yang besar dengan panjang sekitar 56 meter dan lebar sayap sekitar 57 meter. Pesawat ini mampu mengangkut hingga 31 ton bahan bakar dan senjata, termasuk bom konvensional dan nuklir, rudal jelajah, dan rudal anti kapal. Pesawat B-52 Stratofortress dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi yang canggih serta sistem pertahanan diri yang meliputi meriam dan rudal pertahanan diri. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik modern yang memungkinkan pesawat untuk melakukan misi pengeboman dengan akurasi yang tinggi. Pesawat B-52 Stratofortress memiliki kemampuan untuk terbang dengan jarak jauh dan tinggi, sehingga dapat memasuki wilayah musuh tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini juga dapat terbang dengan kecepatan rendah dan melakukan manuver yang canggih, sehingga dapat menghindari serangan pertahanan udara musuh. Meskipun pesawat B-52 Stratofortress telah digunakan dalam banyak konflik militer, termasuk Perang Vietnam dan Perang Teluk, pesawat ini juga telah digunakan dalam misi kemanusiaan seperti memberikan bantuan kemanusiaan pada saat bencana alam. Pesawat B-52 Stratofortress dioperasikan oleh sekelompok kru yang terdiri dari pilot, kopilot, operator senjata, dan teknisi pesawat. Selama penerbangan, kru bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem pesawat, memastikan bahwa pesawat berada dalam kondisi yang baik, dan memastikan bahwa misi pengeboman dapat dilakukan dengan aman dan efektif. Dalam sejarahnya, pesawat B-52 Stratofortress telah menjadi bagian penting dari kekuatan militer Amerika Serikat dan terus menjadi pesawat pengebom strategis paling penting dalam inventaris Angkatan Udara Amerika Serikat hingga saat ini.